Hai, Assalamualaikum. Hari ini mau bikin telur zaman SD. Jadi, dulu kan waktu SD tuh pernah tuh bikin telur dicampurin saus, campurin mecin, campurin macam-macam. Nah, gue kangen tuh rasa-rasanya itu. Nah, gue pengen bikin telur zaman SD, cuman lebih sehat lah ya. Nggak banyak micinnya. Dan ditambahin kornet juga. Yaudah, kita bikin. Yuk. Yang pasti gue pakai 2 butir telur dan ada kornet udah gue buka. Pakai saus Bangkok biar rasanya asam manis nih, enak nih sausnya. Oke. Terus siang kita kerjain PR ya. Kecil. Ya, robot yang paling kecil. Kenapa dia kecil ya? Padahal dia tidak kecil. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Kelihatan lah ya. Oke, terus ini gue masukin kornetnya nih. Karena ini buat gue sendiri, maksudnya buat keluarga sendiri ya, banyak aja ya kan, bukan buat dijual. Tuh, keren kan? Taburin gula, terus garam, dikocok sampai ada busa-busanya gitu tuh. Kelihatan nggak sih? Gitulah ya, pokoknya ya. Udah. Terus kita seperti biasa panaskan. Gue pakai margarin. Saat seperti itu, udah cair, kan diputer-puter ya, biar pinggirannya merata, baru deh tuangin deh. Nah, kalau udah kayak gini, ini pertama pinggiran dulu nih. Kita basahin pakai telurnya, apinya kecilin, paling kecil, terus tengahnya kita orak-arik nih, tengahnya. Nah, jadi kayak gini. Baru kalau gue masukin saus ini. Gitu.
untuk saus Bangkok ini biasanya anak-anak juga nggak bakalan kerasa pedas banget kalau misalnya lo mau bikin buat anak-anak. Ambil nasi. Taruh telurnya di sini. Wow. Kita bawa. Panggil anak-anak. Yaki, Gaisan. Iya. Kita makan. Apa? Kita makan. Sambil nonton. Makan telur. Ayo kita makan. Dadah. Dah. Selamat makan. Selamat makan. Kiram.